Oke teman-teman, kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense di salah satu video yang diupload di channel YouTube-nya Daily Tika Weixun di Cina, teman-teman. Video ini dengan durasi 25 menit 56 detik, teman-teman. Judulnya Pak Weixun pengen ke Lombok Timur ya. Akhirnya bisa beli banyak snack jumbo untuk hadiah nanti. Durasinya 25 menit dan jumlah like-nya saat ini mencapai 19.000 like, teman-teman. Dan jumlah komentar lebih dari 1.700 komentar. Nah, kita akan coba cek kira-kira berapa perkiraan pendapatan AdSense untuk satu video ini, teman-teman. Seperti biasa kita masuk di situs Social Blade. Nah, ini video yang kita bahas ya. Diupload pada tanggal 1 Oktober tahun 2024, teman-teman. Ini judulnya Pak Weixun pengen ke Lombok Timur. Nah, ini kalau kita geser ke sini, nah, komentarnya di sini dibulatkan menjadi 2.000 komentar ya, dan viewsnya 332.000 views, teman-teman. Ini kita cocokkan di videonya. 332.000 ya, tiap 6 hari yang lalu sejak saya membuat konten ini. Dan kalau kita geser lagi ke samping sini, nah ini estimasi pendapatan AdSense-nya antara 166 dolar, maksimal bisa mencapai 1.300 dolar Amerika Serikat versi dari situs Social Bet. Nah ini kalau kita konversi ke rupiah, 166 dolar, ini berarti setara sekitar 2,6 juta, maksimal bisa mencapai 20 juta rupiah, teman-teman. Jadi satu video ini minimal sudah menghasilkan AdSense sebanyak 2,6 juta, kemungkinan maksimal bisa mencapai 20 juta rupiah. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan AdSense yang kita akses di situs Social Bet. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa.